perbanyak nanti tim pembina adab ya. Jadi tim pembina adab ini dia akan bekerja untuk meningkatkan tadi sisi-sisi positif. Perbanyak nanti tim pembina adab ya. Jadi tim pembina adab ini dia akan bekerja untuk meningkatkan tadi sisi-sisi positif ya, budi pekertinya, akhlaknya gitu ya, agar mereka bisa memanfaatkan ya khususnya nih ya digital ini sebagai sarana untuk hal-hal yang positif. Nah, untuk orang-orang yang tawuran ya, tim pembina adab ini akan melakukan monitoring ya. Monitoring bagaimana mereka-mereka itu bisa selalu dibina. Di setiap RW kita akan buat namanya pusat komunitas masyarakat. Jadi kalau di luar negeri namanya community center. Jadi community center ini tempat nanti mereka bisa mengeluh ya, bagaimana mereka ingin mencari solusi ya. Kita akan training orang-orang yang pembina adab tadi supaya nanti bila ada aspirasi dari masyarakat mereka bisa langsung memberikan solusinya. Dan nanti ya dengan digital ini ya, mereka bisa langsung tatap muka dengan kami ya, dengan gubernur dan wakil gubernur setiap saat ya. Tentunya antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.